Halo semua, balik lagi sama aku Timotius Mulyadi. Kali ini kita konten Swimman Share lagi. Tapi sekarang bedanya bukan sama Kaman, kemarin yang nama Kasiman, sekarang kita sama Ko Glenn Victor. Halo semua. Boleh perkenalin diri dulu tuh. Halo semua, nama gue Glenn Victor Sutanto. Lahirnya di Bandung, 7 November 1989. 89, berarti sekarang tua. 31 tahun ini. Di awal berenang tuh gimana sih kok sebenarnya? Ini kan pasti udah lama banget nih. Ya awal berenang sih awal dari ya orang tua pertama nyuruh nyari olahraga lah, apa yang bisa aktivitas olahraga gitu. Dulu tuh pernah nyoba tenis, terus tenis pernah. Dulu tuh berenang pernah pas 2 SD, cuman abis itu stop gua, enggak suka. Oh gitu. Capek, capek. Terus nyobalah tenis. Tenis dulu gitu, awal. Ya, tenis abis itu tenis juga berhenti. Udah lama. Teman komplek gua, namanya teman sekolah lah, teman sekolah waktu itu juga ngajak, yuk berenang yuk kita coba. Oh, berarti awal mula ngajak teman tuh. Diajak teman. Oh, diajak teman. Siapa tuh? Bisa shout out dulu. Ada namanya Hansen. Hansen. Oke. Okay. Dulu kompleknya di rumah gua, cuman sekarang enggak tahu lah, udah lost contact juga sih. Oke. Ya, cuman ya dari situ ya datang ke klub berenang ya, cuman buat ketemu teman sih awalnya. Setelah itu masuk klub seriusnya dari umur berapa? Mungkin bisa dibilang serius pas udah 2 tahun kali ya, 2 tahun. Jadi waktu gue itu masuk 12 umur 12 tahun. Jadi perpindahan dari SD masuk 1 SMP. Berarti kira-kira 12 13 lah ya. 13 lah. 13. Ya. Dari situ baru mulai serius. Pertandingan pertama tuh yang paling berkesan apa tuh? Serius sih, dibilang serius ya. Belum juga sih. Jadi kan masuk ya gue bilang kayak tadi, kayak masuk ke klub ya ketemu temen. Terus tiap habis sekolah ya kan memang ya dulu ya, jujur lah semua pasti ada paksaan dari orang tua lah. Benar. Dianterin, terus gue pikir aduh ya biarinlah ketemu teman kan seru ngobrol bareng apa kayak gitu. Berarti bisa dibilang cukup telat juga ya ke Glenn ya. Soalnya kebanyakan mayoritas atlet renang kan mulainya dari kecil sih, umur 5-6, aku sendiri 6 tahun. Pertandingan paling berkesan. Iya. Waktu mulai ya. Iya, Pak. Waktu mulai itu pertandingan apa? Waktu itu mungkin udah kelompok umur ya, udah PAU ya. Kelompok umur. Cuman waktu itu gue inget banget pertandingan pertama itu gue antar sekolah dulu tuh. Antar sekolah. Iya, kan belum masuk ke di Bandung berarti. Di Bandung. Memperkuat ya bahkan memperkuat represent sekolah gue lah. Iya, represent. Nah, sekolahnya apa tuh dulu? Dulu itu BPK. Ah, BPK. BPK Penabur 1 SMP. Nah, dari situ ya mulailah ada pertandingan antar sekolah apa itu. Ya belum menang juga, orang baru berapa tahun berenang kan, sedangkan yang lain juga ada beberapa atlet yang masih sanggup, cuma antar BPK doang gitu. Nah, berarti setelah ikut kejuaraan itu antar sekolah, itu kejuaraan nasionalnya kapan tuh? Biasa kan kita ada KU-KU 3, 2, kejurnas kayak gitu. Pertama kali mungkin 2004 kali ya berarti, soalnya gue masuk pelatnas itu, maksudnya pelatihan nasional. Umur 15 lah ya. Waktu 17. 17 tahun. 2006. 2006, oke. 2006. Nah, sebelum-sebelumnya ya pasti ada lah represent Indonesia tapi buat OWS waktu itu. Open water swimming juga nih. Swimming. Oh, kalian juga ikut. Pertama, 10 kilo juga gue. Iya, pertama dari OWS justru. Bukan. Iya, iya, iya. Terus mulai masuk ke dari OWS itu dapat spot di 1500. Ah, itu ikut kejuaraan apa? Itu apa namanya? CH. CH. Di Jakarta waktu itu. Mungkin dari situ malah baru jadi renang short distance, 50, 100, 200. Iya, tapi iya, waktu itu masih banyaknya punggung. Oh, dulu spesialis kayak punggung. Iya, spesialisnya punggung. Oh iya, sebelum Siman. Oh gitu ya? Iya. Nah, terus diganti nama Kaman ketika di mana? Mungkin startnya dari 2009 tuh. 2009 itu kan gue masih berenang punggung. Itu udah pelatnas tuh? Oh iya, pelatnasnya? 2009 udah. 2009 tuh udah ikut. 2007 tuh di SEA Games masih berenang punggung. Di 2007 di Thailand. Punggung. Terus 2009. Gaya apa? Itu gue berenang. Masih punggung? Gue dapet emas punggung tuh 100 meter. 100 meter gitu. Tapi gue di estafet malah turun 100 kupu. Karena waktu itu di Indonesia gak ada tuh perenang kupu. Pelatih gue yang di Australia ada Gavin. Udah bilang lu tuh lebih bagus kupu daripada punggung. Lu ngapain punggung? Makanya pas di SEA Games 2011 ya. Nah itu udah mulai turun kupu, turun punggung. Nah, perorangan. Kasiman ya jadi gantiin dia punggung ya. Semua itu udah dari estafet pun gue udah kupu. Semenjak itu ya udah jadi banyak kupu sih. Kupu terus sampai sekarang ya. Iya. Berarti pertama SEA Games kejuaraan ikut SEA Games
Tahun berapa tuh? 2007 di Thailand. 2007 pertama. Ya, waktu, waktu itu masih ada Korichat. Itu oh masih ada Korichat Sambera ya. Bareng. Iya. Itu 2007 sampai 2019. Terakhir 2019 ya. Udah ya. Berapa SEA Games tuh? 7-9. Wah. 6 ya? 7, 9, 11, 13, 15. 7 kali SEA Games. Iya. 7 kali SEA Games. Gila guys. Tuh. Total medalinya? Enggak apa ya. Tapi kalau emas per orang sih baru satu. Oh, emas per orang. Tahun 2009 itu. Yang game munggung. Yes. Terus munggung. Itu yang paling berkesan tuh. Apa gimana? Enggak juga. Yang paling berkesan di internasional medali apa kalau dari Kogren? Mungkin ya itu sih ya kalau buat per satunya. Cuman kalau kalau gue pribadi setelah itu, Kejuaraan apa mungkin? Enggak harus medali. Yang paling berkesan. Kejuaraan sih pasti ya kalau paling berkesan yang gue inget ya pasti Olimpik lah. Soalnya Olimpik. Oh iya. The highest achievement lah. Iya, iya benar-benar. Olimpik 2016 ya, Rio. Iya, iya. Kogren yang wakilin sama Ciyu juga ya waktu itu. Iya, iya sih. Jadi Kogren ini baru merit juga ya berapa ya, 3 tahun lah. 3 tahun. Udah 3 tahun. 2017 baru merit dan udah punya anak juga. Jadi sama siapa? Adelina. Kak Adelin, iya. Ya. Nah, di situ kok bisa sama bule gimana tuh? Gue juga bingung. Ya. Oh, singkat cerita lah, pokoknya gue tuh waktu pertandingan di World Champ, World Champ Kazan. World Champ Kazan 2000. Ya. Aduh, 15 ya? Iya, 2015. Iya, 2015 iya. Pertama ketemu. Ya gue waktu itu gue mikir, kapan lagi nih gue bakal ke Rusia, gitu loh. Jauh kan, dan gue pikir di otak gue juga kalau gue mau liburan, gue pasti pilih mungkin yang deket lah kayak Jepang, Bali lah kayak gitu. Akhirnya, bareng-bareng. Gue itu ya ketemu di internet, gue kontak dia, ayo dong, ini gue bilang ajak lah ini tim Indonesia. Enggak, pertama gue mau ngajak ketemuan pun bukan ngajak ketemuan. Ketemuan tim, bukan personal. Enggak. Gue tuh ajak, ayo dong ajak. Ini gue bilang, ya gue pernah Indonesia, nih gue mau ada teman di sini. 3 hari lagi gue pulang, tapi gue belum sempat jalan-jalan nih. Gue represent kita nih, tim represent untuk Vina. Lu bisa gak maksudnya, ajak kita lah. Kayak guide lah. Ya benar-benar kayak, kita ada LO, cuman jujur LO-nya tuh agak kurang. Kurang bisa bahasa Inggris juga. Makanya dia menunjukin pokoknya gue mau kesini. Maksudnya dia bilang, gue ajak lu kesini, oke. Ngerti lah. Iya. Masa simple. Terus dari situ, akhirnya? Dari situ ya paling ketemu berapa ya? Berarti sekitar 4 hari lah. 4 hari. Gue bilang ini. Klop nih. Nice banget lah. Maksudnya nice banget. Care banget. Pertama yang gue, hal yang gue tangkap dari dia tuh, care. Care-nya ya. Yang kena banget di gue, care-nya. Tuh guys. Kalau ada yang care, bener. Nah setelah itu dari care tiba-tiba nyambung aja setelah itu ya kan pulang ke Indo, iya. Kontak-kontakan terus akhirnya. Gue bilang, gue pulang, gue pulang ke Indo. Cuman pas gue ini, gue lihat dia kok kayak, ya gimana gitu kan maksudnya kan, ya maksudnya ya cantik, gitu maksudnya. Gue bilang, wah, gue bakal kesini lagi nggak ya maksudnya? Aduh, kan semenjak itu 4 hari itu kan. Ya pasti udah deket lah, jadi tiap hari ketemu kan ngobrol, jadi ngobrolnya gue udah mulai personal apa kayak gitu. Terus gue tuh pernah bilang juga kayak dia, gue bilang ya, ini baru doang sih yang tahu sih. Oh iya, gak apa-apa ini. Main gara-gara gue bilang apa? Di sini doang yang dibuka ya. Iya benar-benar baru ini sih. Gue bilang ya, sebelum gue pulang tuh, gue kan hari terakhir udah gitu, gue anterin dia pulang ke rumahnya. Terus gue bilang apa? Gue bilang I promise lah, I will be back one day here. Iya. Jadi ya udah ada rasa lah gue juga. Gak mungkin enggak. Terus 2016 setahun, hampir setahun, 2000. One and a half year loh. Gue juga baru sadar. Kan itu ya setahun, setahun 4 bulan lah, hampir setahun setengahan. Akhirnya gue balik ke sana. Tapi kan udah dekat, udah dekat ya. Gue udah chatting tiap hari apa udah video call apa ya akhirnya. Pertemuan kedua yaitu 2016 waktu gue ya holiday kesana jadinya kesana. Ya, gua, bukan tanding lagi bukan udah gue kesana ya maksudnya gue udah serius kan maksudnya kan dari pendekatan benar-benar itu pendekatan. Apa chatting udah oke ya udah gue bilang gue kesana ataupun itu sekalian holiday lah ya jadi sorry guys yang udah merit jadi jangan coba-coba not available. Minta tipsnya dari Kak Glenn, gimana caranya agar kuat, tahan lama, dan tidak cepat loyo. Dalam hal apa nih ya? Ini jadi bingung, jadi ambigu gini. Waktu kecil, waktu itu, tanya cita-cita lo apa sih?
Jujur, gue juga gak tahu sampai sekarang. Beneran.